Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersama kawe sahabat kumpul berhubungan di tempat ini. Mungkin mulia kita bersama kawe diberi nikmat beberapa kenikmatan yang ikut kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kula lajangan KB sahabat kira-kira yang bisa menghadiri acara rapat ini. Selamat dan salam kula curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau memperjuangkan agama Islam semenjak zaman dahulu sampai sekarang yang serba modern ini. Mugi-mugi pula dari zaman KB diberi syafaat termasuk kegolong dari keluarganya, kegolong dari syafaat dan bangun-bangunnya sampai di jam diawal kiamat. Allahumma amin, amin, ya Allah, amin. Yang terhormat kepada Bapak Bowo beserta perangkatnya, yang terhormat kepada Ketua PPD yang barangkali mewakilinya, yang terhormat kepada Bapak Menteri Desa yang kiranya sudah nama hadir di depan, dan juga yang terhormat kepada kru pengrajin miniatur yang saya hormati. Saking ramahnya pula selaku pembawa acara pada siang ini mempunyai bagi timun acara. Titik yang pertama yang ibu pembukaan, titik yang kedua sambutan, titik yang ketiga acara inti tentang pelatihan kerajinan miniatur, titik yang keempat yang ibu penutup acara. Baik, rupanya melihat jam yang giring rupanya sudah menunjukkan larut siang. Begitu kita mengucapkan titik yang pertama yang ibu pembukaan. Sebelum acara dimulai, mari kita sekarang membacakan basmalah. Terima kasih bacaan basmalah tadi yang baru saja dikumandangkan. Begitu kita mengucapkan titik yang kedua yang ibu sambutan. Begitu pilih Bapakku ingin memberikan sambutannya kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di Jawa Tengah yang hadir di sini. Untuk itu pula saya mengucapkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kasi dari tingkat Kecamatan Jati Barat, yang saya hormati yaitu Bapak pendamping dari tingkat Kecamatan Jati Barat, dan yang kami hormati dari hormati aktif anjatan yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada hari ini untuk melatih kita dalam kreasi, yaitu pelatihan kerajinan miniatur, biar kita semua bisa untuk belajar kreatif ini lebih bagus lagi, dan ada yang mengarahkan, dan nanti hasilnya pun yang kami harapkan bisa untuk dipasarkan, terutama di desa sendiri maupun di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Karena untuk mengembangkan kerajinan ini butuh support dan semangat. Dan nanti mungkin untuk kedepannya dalam hal-hal pelatihan, yaitu akan selalu didampingi oleh pihak BLK dari tingkat Kabupaten Indramayu untuk 2020. Jadi nanti untuk kedepannya bisa mendapatkan sertifikat baik pelatihan las maupun pelatihan yang lainnya. Jadi kami harapkan untuk masyarakat kita loh benar, biar lebih bisa berkembang lagi pemuda dan pemudinya, biar mempunyai kreasi yang bisa mendapatkan nilai. Semoga dalam pelatihan ini bisa mendapatkan hasil atau memuaskan, jangan sampai cuma hanya sebatas di pelatihan, nanti bisa dikembangkan untuk hal kedepannya. Dan nanti sebagai pendamping kecamatan, Ibu Yuyun dan Mas Ano mungkin untuk penyampaian-penyampaian pengarahan yang mungkin ada. Pak Uwi hanya sebatas dari kemarin hasil rapat saya sampaikan, makanya untuk tahun 2020 untuk hal pelatihan-pelatihan nanti digabungkannya dengan tingkat kabupaten, yaitu langsung survei dari tingkat kabupaten, Pak. Jadi biar mendapatkan sertifikat, jadi biar lebih terarah lagi, Pak. Kami Pak Ahli kan lho. Oh, jadi dalam hal ini semoga untuk pelatihan ini tidak ada halangan suatu apapun, bisa berjalan dengan lancar, dan semoga mendapat yang berkah dan barokah, dan ilmunya lebih manfaat. Dari Pak Ahli sekian dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala rahmatan lil alamin ladzi amana. Yang terhormat Pak Guru dan perangkat desa yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua BPD dan anggotanya yang saya hormati, yang terhormat narasumber pelatihan manusia miniatur Bapak Reno dari angkatan yang saya hormati, yang terhormat peserta pelatihan kerajinan miniatur yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita semua dalam lindungan Allah, maka dapat melangkahkan kakinya di aula kantor Balai Desa Lombok.
untuk kegiatan pelatihan kerajinan miniatur tahun anggaran 2019 bersumber dana dari DD Tahteru, yaitu dari kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini Pak Guru melaksanakan pelatihan kerajinan miniatur, dan juga kemarin-kemarin telah mengadakan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan keripik buah, yang mudah-mudahan sekarang juga pelatihan kerajinan. Setelah adanya pelatihan-pelatihan ini, moga-moga desa Lebener ini ekonominya bisa berkembang, bisa berdiri dengan berdiri, ekonominya bisa berdiri dengan berpesat untuk peningkatan ekonomi desa. Karena pemerintah pusat bertujuan mendongkrak pemerintah desa ini, kira-kira ekonominya berkembang maju dan bisa berkarya sendiri. Untuk itu kami himbau dan kami pesan, setelah dilatih baik pelatihan keripik hijau atau keripik buah, keripik buah mangga atau buah kates dan sebagainya, dan juga pelatihan miniatur sekarang ini, kira-kira bisa manfaat, bisa dikembangkan, bisa berkarya agar di desa Lebener ini tidak ada masyarakat pengangguran. Kira-kira berkelompok berbagai blok bisa pun industri, sehingga keripik buah, ada yang membuat kerajinan, dan juga pemasarannya kira-kira bisa dipasarkan. Dan juga mudah-mudahan sarjana pendamping lokal desa dan pemberdayaan ini bisa menuntun bapak-bapak, ibu-ibu yang telah setelah pelatihan ini. Demikian dari kami. Kami akan membuka pelatihan kerajinan miniatur pada hari ini. Kami buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kami buka. Demikian saja dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk bapak-bapak yang pada hari ini kegiatan pelatihan miniatur yang nanti juga akan disampaikan oleh ahlinya, gitu kan. Tidak hanya pembuatannya, tapi juga pada pemasarannya. Nah, saya sendiri, saya bersama dengan ada pendamping lokal desa, dan saya sendiri pendamping desa pemberdayaan. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini yang menggunakan anggaran dari dana desa dapat memberikan manfaat khususnya bagi bapak-bapak dan juga bagi para pemuda, yang nanti juga harapan kami dengan adanya dana desa ini dapat meningkatkan satu kualitas hidup masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan ini. Dan juga pelatihan ini tidak hanya sudah cukup selesai sampai di sini. Harapan kami setelah adanya kegiatan ini, pelatihan miniatur dapat dilakukan atau dikerjakan di rumah bapak-bapak yang ada di sini, kemudian menjadi nilai ekonomi untuk bagi
khususnya masyarakat Desa Wabener. Karena memang itulah tujuan dari kegiatan dilaksanakannya pelatihan pembuatan miniatur. Mudah-mudahan tidak hanya miniatur simpang lima saja, tapi ini menjadikan ikon di Desa Wabener. Nah, nanti kita akan menggali lagi ikon Desa Wabener itu apa, dan kemudian bisa dijadikan sebagai cenderamata atau oleh-oleh bagi orang-orang yang berada di kota dan ingin pulang kampung. Apalagi sekarang musimnya liburan ya Pak ya, musim liburan Natal, liburan Tahun Baru, liburan sekolah, pasti dari orang-orang kota ingin berlibur ke desa. Nah, ini menjadi salah satu peluang bagi masyarakat, khususnya masyarakat Wabener, menjadikan nilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamith-thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat, Bapakku, Bapak Benar, Bapak pendamping dari kecamatan dan Ibu pendamping dari desa juga, dan ada ini juga ya, apa tuh? Kumdes. Makasih. Oh iya, maaf, makasih. Jauh banget sama kita dari Anjatan. Ya. Dan rekan-rekan pengrajin yang saya hormati. Di sini saya dapat WA dari Ibu, Pak katanya bisa nggak untuk pelatihan ini. Bu, saya itu bukan pengrajin sebetulnya, saya adalah penggiat kreatif. Jadi saya bikin ini satu, Pak. Satu aja buat saya, karena saya hobi kreatif ya. Kebetulan saya adik pameran-pameran gitu, Ibu tertarik gitu. Nah, di sini saya juga nanti rekan saya Pak Dasim ini adalah seorang pengrajin. Dia di Anjatan pengrajin seperti souvenir seperti ini, dia juga berpengalaman gitu. Jadi kita berpartner gitu. Jadi mungkin di sini banyak pengrajin juga ya, teman-teman pengrajin. Jadi bedanya pengrajin sama orang kreatif, kalau pengrajin itu membuatkan memperbanyak. Bagaimana caranya memperbanyak produk ini dengan nilai yang bisa dijual dengan kos yang rendah. Kalau orang kreatif, bagaimana menciptakan produk yang kira-kira produk ini diminati oleh masyarakat. Jadi maksudnya kita mencipta sesuatu kira-kira masyarakat tertarik gitu. Nah, baru nanti ada di pengrajin. Itu kalau di dunia kriya, di dunia kerajinan gitu. Beda. Kalau seni itu kita menciptakan satu produk tapi nilai rasa gitu ya. Tapi kalau pengrajin ada nilai fungsinya gitu, ada nilai estetikanya. Jadi kita harus memperhatikan ke arah ke sana gitu ya. Nah, di sini saya pikir saya juga belum memperbanyak miniatur ini. Saya mau bikin satu aja gitu kan, karena saya tujuan saya hanya sebagai pameran. Makanya di sini juga saya waktu pameran just for heaven, bukan for sale gitu. Makanya kemarin ada yang mau, kok dijual enggak? Enggak, karena ini hanya simple aja gitu. Jadi prospek souvenir atau oleh-oleh kalau kita bikin perbanyak miniatur ini kayaknya laku ya, karena saya lihat setiap event-event itu belum ada miniatur Simpang 5 gitu. Sementara yang saya lihat trademark Indramayu itu masih Simpang 5 gitu. Nah, ya jadi gini, di dalam proses pembuatan suatu produk itu kita harus pertama ide apa dulu yang akan kita bikin yang kira-kira nilai jual, layak jual gitu. Habis itu baru kita konsep. Seperti ini, setelah kita konsep, kita bikin satu mockup. Nah, saya kebetulan bikin mockupnya Tugu Simpang 5 ya Pak ya. Saya bikin itu. Nah, abis ini kan kita berpikir bagaimana cara memperbanyaknya, gitu kan? Nah, makanya mumpung di dalam pelatihan ini, kata Ibu, bisa diperbanyak katanya. Ya udah, mumpung di dalam pelatihan ini, kita akan perbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya gitu? Nah, saya menggandeng rekan saya Pak Dasim adalah seorang pengrajin, terutama di bidang mock-up ya. Di juga ada beberapa bentuknya seperti ini apa nih? Patung-patungan gitu, kayak seperti ini, terus ada celengan juga, ini produknya dia gitu, bikinan dia. Pak, kita bisa perbanyak kan katanya. Ya, tapi harus bikin model dulu, makanya saya kasih model ini, oh kita bisa katanya. Nah, nanti kita bikin dalam bentuk silikon. Silikon ini adalah bentuk cetakan yang sekarang lagi tren.
dulu kan saya nyetir bikinnya manual pak, saya mau gunakan kartun bekas saya bikin bentuk mock up terus kita dicet bagaimana ini, cuma hasilnya tidak bisa memperbanyak karena kan kekuatannya kan terbatas, jadi hanya bikin buat saya beberapa biji aja. Tapi kalau menggunakan silikon ini sangat kuat dan elastis, jadi memperbanyaknya pun bisa dan bisa menggunakan resin bahannya atau bisa menggunakan gypsum juga apa ya, gypsum bisa atau resin semen juga bisa. Jadi kita harus bikin ini dulu, silikon dulu. Nah, saya pikir ide ini bagus juga. Saya ngobrol, Pak ini bisa buat kreatif loh Pak, ini bisa kita warnai dan kita jual, ini layak jual gitu kan. Selengan ini sedang jual juga. Nah, gitu. Nanti mungkin lebih arah kesananya kita akan praktek ya Pak ya. Dan nanti gini, kalau kita sudah bikin, kalau misalnya betul kita berminat untuk ke depan mau memproduksi miniatur ini, kita harus bikin silikon yang menyebabkan. Ini bikin silikon. Ya kalau misalnya belum ngerti ya soal tapi berenang enggak sih. Di sana ada studionya, ada tempat buat bikin cetakannya gitu nantinya. Gitu. Mungkin itu dulu awalan dari saya, karena selebihnya mungkin akan praktek Pak ya. Akan praktek. Mungkin sekian moderator dari saya, nanti setelah ada praktek bertanya atau diskusi karena waktu masih panjang. Jadi kita akan berjalan lebih lanjut. Sekian dari saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkesan atau yang enggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung saja alat-alatnya mungkin akan disiapkan oleh pengrajin. Mungkin meja apa? Air, ember. Di sini kita bagi dua kelompok aja Pak ya. Ada berapa orang sih? Ada berapa orang yang ada di sini? Kalau ada 10 orang kita bikin dua kelompok aja, 5-5. Karena nanti saya minta ember sama air masih bahannya ada Pak ya. Nanti. Yuk kita kelompok 5-5. Nanti sambil ngobrol aja, nanti sambil bertanya sambil belajar gitu ya. Biru. Iya. Bapak-bapak di sini, ini namanya ciptakan menggunakan silikon Pak ya. Sebelumnya saya sudah bikin model dulu Pak, bikin model. Setelah model terjadi, misalnya ini, kita punya model seperti ini ya. Kita ukir, kita bisa modelnya pertama bisa dari alat, dari lilin juga bisa, atau dari tanah liat Pak. Jadi kita bikin dulu modelnya menggunakan tanah liat. Setelah kita kering model, baru kita membuat cetakannya menggunakan silikon Pak. Kenapa menggunakan silikon, bukan menggunakan gypsum aja yang keras? Karena silikon lebih lentur, kita detailnya pun lebih kena, lebih lentur Pak ya. Nah seperti itu Pak. Jadi silikon ini lebih lentur dan sekarang lagi trennya orang-orang sekarang menggunakan ini, terutama yang menggunakan media resin atau menggunakan media gypsum. Kalau misalnya medianya baja nggak bisa Pak, karena panas. Ini nggak bisa tahan panas Pak. Jadi kalau medianya yang masih unsurnya dingin, tidak panas, ini lebih kuat menggunakan silikon ini Pak ya. Nah, di sini kita ada dua praktek Pak. Pertama kita praktek mencetak langsung menggunakan silikon, dan kedua kita akan membuat miniatur simpang lima ini Pak ya. Karena saya belum punya cetakan silikonnya. Saya masih menggunakan manual Pak. Di mana saya menggunakan karton bekas, saya bikin mock-up dulu, saya setting ini ada tekstur. Kalau ini kan enggak ada teksturnya. Kalau saya pertama sih saya bikin saya manual aja, modelnya cetakan. Karena sekarang saya sudah menggunakan cetakan, tapi cetakannya masih tidak bisa untuk banyak. Paling dalam jumlah 3 atau 4 sudah rusak karena bahannya ya karton. Karton. Beda dengan bahannya menggunakan silikon. Kalau menggunakan itu, ya kapan pun terus aja. Selama masih per 1000-1000. Ya, ribu juga bisa gitu. Itu lo gak berapa dulu kan?
Ada berapa ribu? Ah, udah 3.000 ini. Nyata belum habis. Ya iya. Bukan pakai pakai Gibson, Pak. Bahkan di Gibson kayak 3.000. Pakai kan caranya gimana? Cara mencemanya kan? Ya. Di sini itu Gibsonnya ya, apa ya? Kira-kira ada yang lagi enggak? Kalau ini kan sistem tuang ya, ini kan sistem tuang ya, ini air secukupnya diaduk, ditambahin ini bahan ini Gibson, cuma ini aja campuran air sama ini Gibson diaduk nanti. Kalau kalau terlalu encer berarti agak lama keringnya, kalau agak kental ya itu agak cepat. Jadi mengental deh Pak. Mantap kan? Nyambung. Nah ini sebetulnya saya bikin beberapa ini juga ya, contohnya nanti kita dua kelompok ya. Ini jadi gini Pak, sambil ini berjalan Bapak sambil cermatin gitu ya. Dan jelas kan ini kan perlu mixer, sebenarnya harusnya pakai mixer Pak, lebih cepat selesai gitu kan. Dan kentalan juga mulai kan ya? Iya. Kalau semakin kentalan encer lama, kalau semakin kental semakin cepat kan? Prosesnya ya? Nah itu tuang ya. Tunggu kira-kira 15 menitan Pak. Kayak gawe serapi kan? Udah jadi Pak. Oh iya iya. Kayak gawe serapi aja kalau ini sih. Jadi yang penting itu awal itu adalah bikin modelnya Pak. Nah, oke. Sambil itu proses pengeringan, di sini saya akan membahas tadi kasus untuk miniatur ini Pak ya. Kalau ini, kalau kita bikin cetakan seperti itu kan nggak mungkin Pak ya, karena kan ada beberapa elemen, ada apa dasar, ada tengah dan ada ini atasnya, di mana atasnya ada kawatnya, ada ininya, jadi kan nggak bisa langsung cetak seperti itu. Jadi kita dibagi Pak, pertama mana dulu yang kita bisa cetak gitu. Yang pertama kita bisa cetakkan adalah bagian ini ya kan, bagian perahu dan bagian layar gitu kan. Makanya di sini saya bagi dua. Ini untuk bagian perahunya dan yang ini untuk bagian layarnya. Nah, tapi kalau sudah menggunakan silikon, saya rasa mungkin bisa digabung jadi satu ya. Antara perahu sama layar bisa dijadikan satu. Karena ini kan saya menggunakannya karton ya, saya bagi dua aja Pak karena susah kalau semua ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya nanti dari Bapak-bapak pengrajin ingin memperbanyak, saya rasa sangat diharuskan dan wajib menggunakan silikon. Mungkin agak kental ya, sedikit agak kental kita akan mencetak di sini. Ya bocor tadi dulu. Enggak ada. Ayo Pak, boleh ini satu lagi sup bikin dibikinin dulu. Memek, memek. Aja menang baik. Aja menang baik, RT. Memek deh. Tapi bisa bang, siapa tahu nanti jadi tukang ini. Iya di ini dulu. Lagi mau karena mau diisi air, apa mau diisi barang dulu, mau diisi pelanan, adonan. Adonan. Mau diisi adonan Gibson. Nah, dibikin ini Pak. Nanti ini mau diisi adonan, itu juga sama ya betul. Tetap di sini nanti mau ditutup begini. Sini. Ini udah. Modalnya dulu Pak, sama cetakannya Pak ya. Kasih rata. Simpel ya, kalau ini bedanya kan agak susah. Berarti kita dibikin lebih kecil lagi. Saya juga sebetulnya nggak kegedean Pak. Saya tuh udah ngobrol sama Kang Dasin tuh kan buru Pak. Karena lebih sih. Iya, jadi nanti dibikin dibagi-bagi Pak. Bikin silikon gitu biar lebih cepat. Celengnya lebih.
finishing. Nah, pewarnaan juga sangat menentukan, Pak. Kita bisa menggunakan cat biasa gitu, cat seperti itu, atau bisa menggunakan airbrush ya. Nah, tergantung berapa yang akan kita jual, berapa rupiah yang kita kejar. Saya rasa kalau pengen lebih bagus ya airbrush lebih bagus ya, karena dia bisa bertekstur atau bisa ada pewarna lebih bagus lah daripada cat langsung biasa gitu ya. Dan harganya pun lebih beda lagi. Kalau misalnya aksesorisnya lebih bagus, harganya jual lebih bagus lagi. Dan itu pun saya juga masih kasar, enggak lulut kan. Tapi kalau menggunakan airbrush, saya rasa lebih bagus pewarnaannya ya. Jadi diperhati orang kreatif tuh seperti kita sana. Kalau pengrajin mah enak aja, kita tinggal memperbanyak aja. Tapi kita sebagai orang kreatif harus berpikir bagaimana menjualnya juga gitu. Sebenarnya saya juga belum berpikir ke arah sana sih. Setelah ibu telepon saya, itu saya berpikir, saya ngomong sama Anda sendiri. Saya baru berpikir, kan ini gimana kan kalau kita berminat, kok bisa? Kan katanya harus bikin ini, tapi dikecilin, dan gede-gede, karena setelahnya gitu. Jadi seperti itu. Makanya saya lagi berpikir sama Anda sih, saya akan lebih bikin detail dan lebih kecil lagi. Dan kalau misalnya dari pengantin sini support, udah kita berkolaborasi, kita bikin bareng-bareng aja, nanti kita juga berbanyak, nanti saya jualin lah. Karena kemarin itu saya sudah ketemu sama Pak Hadis. Pak Hadis sangat tertarik sekali, Pak. Nanti saya datang ke tempat saya, tapi dari Disperindak ya, saya Disperindak tuh datang, nanti saya bantu katanya. Dia bilang seperti itu Pak, udah ada peluang kesana. Karena apa? Sesuai yang dikatakan oleh Pak Hu tadi, tahun 2020 dan dicarakan oleh pemerintah, kita akan menuju ke ekonomi kreatif ya. 4.0 itu kita udah arah ke sana, karya kreatif nantinya. Dan seperti ini sangat dikembangkan sekali Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita mah kerajinan nggak ada peduli. Sekarang pemerintah sangat peduli sekali dengan orang-orang kreatif dan kerajinan gitu ya. Apalagi sekarang penjualan sudah sangat dimotorin dengan internet, masuk ke media-media medsos, itu sangat mudah sekali. Jadi kita punya beberapa contoh, cepat-cepat masuk ke medsos, sebar kan? Tinggal nunggu orderan tentunya. Saya juga kan saya gak kenal sama ibu, dengan ini ibu tertarik ya, jadi pelatihan di sini gitu kan. Cuma saya bukan pengrajin, jadi ya saya gak bisa, saya ada workshop aja gitu. Dan kebetulan saya punya teman pengrajin. Saingan, mungkin celengan kan paling tidak harus kosong dalam jalan. Berarti ini harus diputar supaya kosong bagaimana? Setelah dibuang bahan ini, bahan gipsum, baru kita putar yang rata. Nah, itu hasilnya seperti itu nanti. Jadi dibagi dua Pak, biar kosong nanti diputar kira berapa menit? Kita pakai menit ya untuk tebalan. Kalau semakin lama kan kue tebal, semakin sebentar ya tebalannya berbeda gitu nantinya. Nanti diputar, nanti kita keluarkan lagi isinya. Putar ya Pak? Iya, diputar-putar. Nantinya akan berdorong seperti ini. Ada tapi kalau begini dua kali tuang, nggak bisa satu kali karena tipis sih. Kalau terlalu banyak juga untuk ini kan nantinya darat dalamnya, jadi harus dua kali. Kita putar aja begini, nanti juga nanti berapa menit kemudian, tuh kan udah gak ada waktu ya. Dan saya rasa cost produksi itu lebih murah ya, karena kan harganya itu lebih murah kan ya? Iya, daripada pernah lihat prosesnya banyak kan ya? ini bahannya kan sangat murah sekali. Satu karung itu cuma 37.000 satu karung. Kalau untuk dibikin seperti ini, celengan seperti ini bisa nyampe 70, paling ininya 50 biji. Iya. Saya jual kan 10.000, itu tinggal dikali aja. Kita modal cuma 50.000 ya, dapat berapa? Banyak sekali untungnya. Sebenarnya cocok dengan di sana, di Banjar. Kira-kira 1 kilo. Apa? Ini sekarung.
15 kilo. 15 kilo. Iya, gitu. 15 kilo sakit mana? Iya. Kalau bikin iya, kenapa ya? Apa aneh banget? Jangan tuh sakit gamok ya, apa? Ini banyak. Ya terigu pun mah kan gipsum ya. Oh jadinya tuh jadi ininya kalau masih iya itu ukuran satu besar kecil sama. Oh besar sama. Jadi biayanya jumlahnya berapa? Satu. Bikin kedoknya bisa tiga. Bisa tiga. Nah, kalau misal Bapak pakai silikon lebih lebih enak kan? Iya. Maklum masih enggak ada modal. Iya benar itu. Ya, nanti Ibu, aku bikin ini minta dibikin gitu. Ya makanya ini saya undang. Iya betul betul. Biar biar lebih jelas lagi bertemu. Nanti bisa pakai silikon, Bang. Nanti bisa ngobrol nih. Lebih enak. Iya. Ini lebih cepet, kalau ini kan lama ya Pak ya? Cekin bu joget? Cekin bu joget bu? Iya, tanda-tanda Bre, tambah lagi bu. Pak. Wah, tadi mana? Di kombinasi ya. Tempel di apa gitu. Hasilnya lebih jadi sempurna. Jadi kita bisa dijual juga. Kalau misalnya kita jual pakai kan sekarang udah susah ya. Untuk pakai topeng itu susah. Ya, tapi gampang. Kalau suku ya, itu orang-orang udah banyak Pak, tertarik gitu. Namun gawe kalau iya bisa sampai 300 karena kita cetakannya kan langsung di Akeh gitu. Sekali tuang kita tuang bisa bikin kedok yang kira-kira di ngangunnya canggir agak jelek kan terus clear. Jadi jangan dipakai jangan dipakai gitu tapi ya bambu ibak tapi kalau bisa ada sejarahnya gitu. Jadi nilai-nilai jualnya apa gitu, misalnya ini kedok ini kan kedok arwana ya kan kelana ya, dikasih sejarah Pak, dikasih sejarahnya gitu kan, kelana ini menceritakan tentang ini. Jadi di kalangan orang-orang Barat, orang Barat kan nggak ada tuh nggak tahu tuh kelana tuh apa sih gitu kan, dia beli kedok tapi nggak tahu sejarahnya, cuma doang gitu kan. Tapi kalau misalnya si turis datang beli kedok, oh sejarahnya kelana tuh seperti ini, ceritanya seperti ini, oh jadi kedok ini historinya seperti ini, jadi mereka tahu ceritanya. Gitu. Jadi kita kan harus harus kritik, harus di jangan hanya bentuk ini aja. Tapi kalau kita dikasih ada tulisannya, ada ceritanya, oh iya, kata pelana itu ceritanya seperti ini. Gitu. Nah itu saya berpikirkan sangat apa. Jadi nanti rencana saya juga akan bikin kedok, tapi digunakan untuk souvenir, bukan untuk dipakai. Gitu. Souvenir gitu. Kaca, gitu. Ini juga rencananya pakai bantuan kunci. Ah betul. Bantuan kunci gitu. Iya sebenarnya juga. Oh, karena juga. Kita belum punya trademark. Kemarin saya ngobrol yang waktu di pameran di Kertas Jadi itu dari Jatiwangi apa Pak? Genteng. Bentuk genteng kok bantuan kunci? Ini lebih mahal daripada genteng aslinya katanya. Padahal lebih kecil. Berapa harganya? 20.000 katanya. Waduh. Bentuk genteng doang dibikin dengan kunci. Di tulisan Jatiwangi gitu kan. Wah mantap sih Pak. Jadi kan kalau misalnya kedok kan bagus lagi, lebih elit kan. Kedok kalau bener gitu, 5 ter lagi Pak. Atau ya bukan bener lah, tagline Indramayu gitu kan. Karena kita kan ekonomi Indramayu ya, Indramayu gitu, kayaknya lebih bagus lagi gitu. Jadi kita harus kreatif. Jangan berpaku pada nilai pemakai. Tapi kita betul lagi ke arah kreatif, ke arah gantungan kunci, ke arah tempel di ini tuh kan. Yang biasa tuh kalau bisa tuh kayak orang kalau kita ke Jogja atau ke sana tuh kadang-kadang dikasih bentuknya ini bentuknya macam-macam kecil-kecil gitu kan seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir ke arah komersil, kira-kira kerajinan kita bikin ini laku sebagai hiasan atau gini. Bahkan saya lebih berpikir lagi gini Pak, gimana kira-kira kedok ini laku. Bentuknya kedok, tapi di sebelahnya ada jam.
Jadi apa nilainya? Ada hiasan gedoknya tapi di sebelahnya jam. Karena jam kan orang perlu tuh. Semua orang rumah pasti perlu jam gitu. Jadi ada gedoknya tapi ada jamnya. Dia lihat waktu, lihat gedok gitu. Tapi kan nilainya jualnya kan berbeda. Kalau kita beli jamnya aja kan ya biasa aja gitu kan. Tapi kalau di jam itu ada gedoknya, berbeda lagi nilainya Pak. Karena ada nilai unsur seninya gitu. Jadi berpikir ke sana. Atau gedok ada buat gantungan baju gitu kan. Ada gantungan bajunya gitu. Tapi ada gedoknya gitu. Jadi berpikir ke sana. Jadi kira-kira kedok ini atau nilai Siklana ini orang bisa tahu, bisa mengenal, tapi bisa dipakai gitu. Jadi dikombinasi ke nilai-nilai art yang dipakai, gantungan baju, gitu, gantungan kunci, gitu kan. Jadi arah ke sana Pak, itu bisa nilai jual dia menaik dan orang perlu gitu. Nah kalau gini, kalau ujung-ujung orang kita beli kedok kan nggak mungkin dong. Bos saya mau buka penari gitu kan, pasti dia nggak beli kedok gitu. Tapi kalau kedok ini kita tampilkan ke gantungan baju, saya beli karena saya mau gantungan baju gitu kan. Nilainya berbeda gitu. Jadi kesana lari-larinya Pak. Jadi kita sebagai pengrajin jangan hanya sebatas untuk penari aja, tapi kita kira-kira digunakan untuk keperluan sehari-hari. Gitu kan? Maksudnya pakai keperluan sehari, misalnya di jam dinding gitu kan, di jam tembok gitu kan, atau di tempat kayak kantor-kantor kan ada tempat pensil tuh, tempat pensil. Jadi diarahin ke sana. Nah, gitu Pak. Jadi larinya ke sana. Jadi nilainya enggak bakal hilang nantinya. Seperti itu. Jadi dan ini Pak, pewarnaan juga sangat penting Pak ya. Ya apa sih pewarnaannya juga kalau bisa agak bagus ya warnanya. Bagus ya. Jadi ya ini termasuk kerajinan art, kerajinan seni. Jadi nilainya ke sana larinya. Jadi pewarnaannya juga sih sangat penting juga. Jadi dua korsel harganya satu sekali kerajinan. Jadi nggak menambahkan orang-orang tadi. Misalnya gini, Bapak ini kan penggemar topeng. Aja nggak sekolah-sekolah apa, siswa-siswa ini belajar Bapak ini. Ya itu bagaimana cara bikin topeng seperti ini. Mereka belajar mewarnainya. Pulang apa? Silu, Pak. Wuh. Irong. Bu, hilang-hilang, matunya, Bu. Matunya hilang-hilang. Bisa ada duit, kan? Kalau mau digaring baik, yang copot. Yang dibolong, kan bisa bolong. Ya, mah harus cepat banyak ini. Pengen cepat laku, mah. Ini sekolahan. Itu Pak, bapak-bapak nih. Lalu mumpul, Pak. Masalah. Bu, masalahnya kayak Bu. Itu udah apa sekolahan. Ini menggunakan resin dan net ya. Nah, ini yang kita produksi juga. Ibu, kita bisa. Dan ini, ya kita udah bilang soal-soal, gitu Pak. Tuh. Ini kita jual 120.000. Terus 20.000 kita juga. Ini produk. Cetakannya ini yang dari resin. Kalaupun pengen, sampean pengen bikin seperti ini, dari semen aja bisa. Karena posisinya seperti ini nanti. Yeah. Sampean tinggal tuang aja semen, itu udah kasih rata, tunggu kering. Setelah kering langsung buka, jadi simple aja sih. Iya, ya itu kalau semen kan sudah diseleksi. Semen, ya? Semen apa ya? Buat bikin cetak aja. Buat bikin semen yang baik. Sudah diseleksi, ya, tinggal bolongi baik. Yeah. Jadi yang penting itu bikin ini dulu, bikin model ini ya Pak ya. Jadi ini ya nggak ada pengrajin juga sih udah tahu lah. Tentu kalau Bapak harus bikin ini dulu nih, bikin master dulu gitu. Baru kita bikin bagaimana, mau kita pakai apa, mau pakai gipsum kayak, mau pakai resin kayak. Yang penting ininya dulu, bikin yang menarik ininya. Kalau nggak salah kedok menyen tuh belum ada Pak ya?
Ada. Aduh, ada. Ada. Oh, itu kenapa enggak diproduksi tuh? Rasa orang tertarik juga. Kemarin salah beli diambil sih. Ini udah mulai pemasaran. Udah mulai pemasaran. Soalnya mesin baru. Iya, bagus tuh. Mengenalkan kata mesin. Bagus juga. Pengembangannya aja. Pengembangannya. Tinggal gimana kalau itu yang solid? Sini kenapa? Iya. Ibu, ayo bapak masih di sini. Masih ya. Gak apa-apa pak. Nanti kalau bapak pengen cetakannya dibikin sama silikon, ya datang aja. Nanti kita aja. Ya, nanti kita datang nggak? Salih soal aja. Jadi teman-teman sekarang kita adalah pertama silaturahmi gitu kan. Kedua nanti kita tahu kedepannya seperti apa gitu. Jadi kita saling seperti itu. Emang betul sih. Kalau kita, menurut saya juga sempat diskusi sama Pak Kadis. Kalau mau produksi banyak menggunakan seperti ini bahan dari kertas. Kayaknya kalau misalnya molnya menggunakan mol seperti ini nggak bisa pak sebenarnya. Kecuali molnya dari besi atau dari baja, kita langsung pakai press, gitu kan? Mungkin bisa halus. Kalau nggak ini nggak bakalan halus kan bentuknya serat gitu seperti itu. Tapi bagusnya itu pakai resin pak. Itu perbanyak bagus halus sebenarnya. Karena material juga mempengaruhi. Ini juga sangat bingung cuma. Jadi sarana dulu ya supaya. Jadi nggak bisa produksi banyak tuh. Karena sekali bikin hancur kita malahnya. Cat air. Oh, ini udah bikin satu bisa berapa sih? Cuma mau ngecat tinggal begini sih udah jadi sebenarnya. Kita nanti kan. Jadi sih tapi harus ngecat dewek. Cuma ya nggak bisa continue bikinnya karena malahnya rusak di mana semangat. Makanya sangat penting menggunakan semangat begini dalam pasaran ya. Dan itu dia. Sekolahan aja masuk sekolahan lalu. Jangan anak kita sambil itu. Iya. Ini udah banyak yang sudah lebih bagus. Masalahnya bisa diambil sih sebenarnya. Bisa apa? Anu. Puter. Bisa diambil. Bagian ya. Pecet sewa. Apa? Iya, ini dari kertas pak. Kalau sedikit semalam tuh pak. Dan kemarin. Apa nama? Tapi tekan apa? 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 Dinapa? Tapi cat airnya berarti pak ada sih cat tempongnya bisa. Tambur mah. Cuma bolnya hancur pak. Apa lah? Ini kan udah ada. Udah seni dan jenisnya gitu. Jadi nanti tinggal. Nah, kalau udah jadi kan bagus pak ya. Tinggal kita rapiin di sini. Kira-kira menariknya. Ini juga rapiin. Warnain jual ya. Udah komersil pak. Udah laku nih. Celengan ini. Udah laku gitu. Dan kosnya tuh rendah. Mungkin nggak nyampe 3.000 kan ya, biaya kos bilang ya. Biaya kos, biaya produksi nyampe kan? Biaya produksi 1.000 rupiah pak. Jadi kalau kita jual 5.000, ketuaan itu berapa? 4.000 pak, 400% menurutnya gitu pak. Apalagi kalau ada di warna itu bisa sampai 10.000 pak. Kalau ada di warna itu, jadi lebih tinggi kan? Biaya kosnya cuma 1.000. Terus serang. Betul. Thank you.
Pak, di kelas sih Pak. Di kelas. Orang usaha di kamar itu kan langsung Pak. Lalu di kamar itu. Gambarnya anjing, bobok anjing. Ini di Desa Lobener sedang ada pelatihan bikin miniatur. Bahannya dari bahan gipsum. Kalau ingin pesan, ya hubungi saya aja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama yang membuat pen ini dengan Bapak siapa Pak? Casim. Bapak Casim. Nah, ini orang yang bikinnya alias pengrajin pen. Ya. Saya sedang bersama teman-teman ada di Balai Desa Lobener. Sedikit banget. Sedang apa? Membuka pelatihan pembikinan kerajinan miniatur. Oh, ada yang topeng, ada celengan, tuh celengan buah, ya. Semuanya asli bikinan warga Desa Lobener, ya. Bikin gantungan kunci, tuh seperti ini, pakai media akrilik. Yang bikin saya sendiri. Oke. Ada lagi nih, bikin simpang 5. Tuh, miniatur simpang 5. Ini asli dari warga Lobener. Pemuda-pemuda Lobener nih pembikin ini. Ya, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini akan mempromosikan jago sama monyet. Nah, monyet alias ketek. Alhamdulillah, teman-teman saya langsung membuat langsung jadi jago sama monyet ya. Tuh monyetnya bagus sekali. Kalau teman-teman mau pesan ya silakan aja pesan ke saya, menghubungi saya dengan nomor WA di sini ya. Ntar ya. Ya. Oke, silakan pesan miniatur-miniatur yang ada di produksi Desa Lobener ini.
Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan proses pekerjaan pembuatan miniatur yang dikelola atau dibuat oleh anak muda Desa Lubunar yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak muda dalam hal pembuatan tampilan-tampilan salah satunya adalah miniatur Simpang 5 ini, karena Simpang 5 ini adalah ikon Indramayu yang mungkin ada air dan ada mangganya, dengan harapan selepas pelatihan ini anak-anak muda khususnya Desa Lubunar bisa mengembangkan kreativitasnya dalam hal pembuatan terampilan-terampilan yang mempunyai nilai seni dan nilai dan kegiatan ini didanai oleh Dana Desa yaitu pada tahun 2016 Alhamdulillah. Harapan kami sebagai pendamping desa akan terus mendorong pemerintah desa untuk mensupport, mendukung anak-anak mudanya untuk berkreativitas sehingga tidak ada lagi kata istilah anak muda yang nganggur. Jadi harus dikembangkan dengan tujuan yang sama dan pemerintah itu membentuk manusia manusia yang unggul. Saja dari kami, dan kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.